kita akan coba membuat segitiga ABC, di mana segitiga ini ukurannya sisinya kan sudah katakanlah ditentukan sisinya seperti yang merah ini sampai ke G. Seperti itu ukuran sisinya. Bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama, ukurkan dari titik sini. Kita kasih dulu nama titiknya ini. Ukurkan dari titik yang biru ini ke titik G dengan menggunakan jangka. Ukurkan dengan jangka, kemudian pindahkan ukurannya ke pusat I. Kita peroleh titik baru, katakanlah ini titiknya, titik K. Kemudian dari titik K ini buatlah suatu lingkaran dengan jari-jari yang panjangnya, jari-jarinya adalah IK. Ini supaya nanti menjadi sama sisi. Berarti kita menggunakan lagi jangka. Ukurkan jangkanya dari pusat I ke K, kemudian buat lingkaran dengan jangka itu dengan pusat K. Seperti itu. Kita peroleh titik baru, katakanlah sini L. Maka titik L ini, segitiga IKL ini membentuk segitiga yang dimaksud. Seperti itu. Jadi segitiga yang dimaksud adalah segitiga IKL. Kita kasih warna supaya mudah ditandai. Warna biru misalnya. Segitiga warna biru ini adalah segitiga yang dimaksud. Seperti itu. Jadi ini segitiga yang warna biru adalah segitiga IKL, ini adalah segitiga ABC yang sama panjang. Seperti itu.